Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Shin Tae-yong komplain jersey Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong tak senang dengan jersey latihan anyar Timnas Indonesia. Apa alasannya? Shin Tae-yong merasa bahannya belum bisa menyerap keringat. Keluhan Shin Tae-yong disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Indonesia versus Vietnam, Trossier buru kemenangan pertama atas Garuda. Philippe Trossier akan melawan Indonesia bersama Vietnam. Pelatih Prancis itu memburu kemenangan pertama atas skuad Garuda. Indonesia versus Vietnam kali ini menjadi perjumpaan keempat Trossier. Rinciannya, pelatih 68 tahun itu dua kali melawan timnas senior dan sekali melawan timnas U22. Bayer Leverkusen diprediksi juara Bundesliga bulan depan. Bayer Leverkusen dalam tren luar biasa di Liga Jerman musim ini. Andai terus konsisten, pasukan Xabi Alonso bisa angkat trofi Bundesliga April mendatang. Saat ini Leverkusen sudah mengumpulkan 70 poin dari 26 laga. Granit Xhaka CS unggul 10 angka dari Bayern Munich di bawahnya. Totti terkesan dengan De Rossi. AS Roma dalam jalur yang sip selama dibesut Daniele De Rossi. Legenda Roma Francesco Totti tak menyangka hal tersebut. "Saya tidak berharap dia langsung melakukannya dengan baik, tetapi saya berharap begitu. Dia terbukti menjadi pelatih hebat dan saya, seperti semua fans Gelo Rossi, berharap dia terus berada di level ini," kata Totti yang dikutip dari CMW. Joao Felix tampil pusing jersinya dibakar fans Atletico. Felix angkat bicara soal kekecewaan fans Atletico yang membakar jersinya. Menurutnya, para penggemar tidak tahu kalau dirinya masih punya hubungan baik dengan Los Colchoneros. Dia pun tampil pusing dengan apa yang dilakukan fans Atletico. Allegri ditantang melatih di luar Italia. Ex-pelatih Giovanni Gileone yang juga mentor Allegri menantang sang pelatih untuk mencari pekerjaan di luar Italia. Ia beralasan Allegri sudah menamatkan Serie A bersama AC Milan dan Juventus. Ia juga sudah 8 tahun melatih Juve dan sudah waktunya mencari tantangan lain di luar negeri. Spalletti ungkap ada pemain timnas Italia kecanduan PlayStation. Luciano Spalletti mengeluhkan kebiasaan beberapa pemain timnas Italia bermain PlayStation sampai larut. Spalletti sadar betul masalah ini harus ada solusinya. Dia akan membuat tempat khusus untuk pemain bisa bermain video game selama di camp pelatihan di Euro 2024 agar bisa dikontrol oleh tim pelatih. Real Madrid ngamuk Vinicius jadi korban rasisme tapi tidak dicatat wasit. Dalam rilis resminya, Madrid menyebut wasit Martinez Munuera yang memimpin laga saat melawan Osasuna akhir pekan lalu bertindak lalai. Sebab sang wasit disebut tak membuat catatan soal serangan rasisme yang dialami Vinicius. Padahal dalam laga Osasuna versus Madrid terlihat beberapa kamera merekam supporter meneriaki Vinicius dengan chant ofensif. West Ham kembali goda Maguire. Maguire akan habis masa kontraknya di Old Trafford pada Juni 2025. Moyes sangat tertarik untuk mendatangkan seorang pemain bertahan yang dapat memenangi duel udara. Dan pelatih asal Skotlandia itu rencananya akan menawarinya kontrak selama 2 atau 3 tahun.
itu akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan bagi sang pemain. Messi dipastikan absen bela Argentina. Lionel Messi dipastikan absen membela Argentina dalam dua laga eksibisi melawan El Salvador dan Costa Rica. Messi cedera saat membela Inter Miami. Cedera, Griezmann gagal berpanjang rekor di timnas Prancis. Antoine Griezmann punya rekor apik di timnas Prancis terkait penampilan beruntun. Namun cedera membuat pemain 32 tahun itu gagal melanjutkannya. Griezmann cedera usai membela Atletico Madrid melawan Barcelona akhir pekan lalu. Alhasil ia tak dibawa Prancis ke laga internasional pekan depan, yakni melawan Jerman dan Chili pekan depan. Griezmann memiliki 84 pertandingan beruntun yang selalu ia mainkan sejak 2017. Terakhir kali ia tak bermain terjadi saat tak diturunkan dari bench dalam laga melawan Inggris pada Juni 2017. Tak ada pemain Prancis yang memegang rekor penampilan beruntun sebanyak itu. Vinicius Junior tak sabar bela timnas Brazil di Bernabeu. Bintang Real Madrid Vinicius Junior tak sabar akan bela tim nasional Brazil yang akan bertanding di Bernabeu melawan Spanyol. Tentu saja ini akan menjadi kesempatan besar bagi Vinicius dan Rodrigo untuk memainkan pertandingan seperti itu di kandang sendiri. Berbicara kepada media hari ini, Vinicius mengomentari hal yang sama, mengakui bahwa merupakan suatu kehormatan untuk menikmati kandang sendiri pada malam itu. Victor Osimhen absen perkuat timnas Nigeria akibat cedera. Victor Osimhen dipastikan absen dari timnas Nigeria pada jeda internasional bulan ini. Pasalnya nama sang pemain tak diumumkan Napoli dalam daftar pemain yang akan dilepas pada tugas internasional. Dilansir dari Football Italia, Osimhen menderita inflamasi pada luka dari cedera lamanya. Disebutkan bahwa luka tersebut belum sepenuhnya pulih hingga menyebabkan sang pemain harus menepi untuk sementara waktu. Momen Antony ngambek disuruh jadi back. Ada momen di mana Antony terlihat kesal di laga Manchester United versus Liverpool. Winger Brazil itu disebut ngambek disuruh jadi back. Saat hendak bertanding, terlihat Antony kesal. Dalam video yang beredar, ia tampak mengeluh kepada Marcus Rashford sambil membuat gestur keheranan dan menggerutu. Manchester United harus bayar harga premium untuk back Everton. Setan Merah dituntut untuk mengeluarkan biaya transfer yang berpotensi memecahkan rekor jika mereka ingin menarik Gerrard Brand White dari Everton. Brand White akan menjadi tambahan jangka panjang yang cerdas untuk United, tetapi harga dia tidak akan murah. Menurut Tim Talk, harga Brand White sekarang mencapai 80 pound sterling. Jika kesepakatan tercapai, back sentral itu akan bergabung dengan bintang United saat ini Harry Maguire sebagai back termahal di dunia sepak bola. Squad Manchester United siap terima Mason Greenwood kembali. Rekan satu tim Greenwood di United dikabarkan siap menyambutnya kembali ke Old Trafford setelah menjalani masa pinjaman yang produktif di Spanyol. Sekarang ada kabar bahwa para pemain tim utama bersedia bekerja dengan Greenwood lagi. Keputusan mereka adalah sepak bola, murni dan sederhana. United kesulitan mencetak gol musim ini dan mereka membutuhkan pemain seperti Mason. Mumpung ada di Manchester, bos Real Madrid ingin ngobrol dengan Alejandro Garnacho. Keinginan Real Madrid untuk membangun skuad dengan pemain muda masih menggebu. Tim yang dipimpin oleh Florentino Perez ini berniat mendatangkan winger Manchester United Alejandro Garnacho. Bahkan sang presiden klub bakal turun gunung untuk menemui langsung Garnacho. Perez berniat bertemu dengan Garnacho saat dirinya berada di Manchester. Dikutip dari Real Madrid Exclusivo, Perez akan berada di area Manchester pada 17 April 2024 mendatang.
Silva bukakan tinggalkan Manchester City untuk pulang ke Benfica. Bintang Manchester City Bernardo Silva berbicara tentang kemungkinan dia kembali membela Benfica, tim yang mengorbitkan namanya sekaligus tempat di mana dirinya menimba ilmu ketika usia muda. Saya yakin akan kembali, tetapi tidak tahu kapan. Sulit untuk menentukan waktunya dan mengatakan apakah dalam waktu 2 tahun, 3 tahun atau tahun depan. Dengan pelatih Benfica saat ini Roger Smith, ujar Silva dilansir Goal. Raheem Sterling siap tolak tawaran Arab Saudi demi menangkan hati fans Chelsea. Setelah penampilan buruk dalam kemenangan 4-2 di perempat final Piala FA hari Minggu melawan Leicester City di Stamford Bridge, Sterling dicemooh oleh penggemarnya sendiri di luar lapangan. Sterling belum sepenuhnya meyakinkan para penggemar tentang kualitasnya sejak didatangkan dari Manchester City pada 2022, tetapi bertekad untuk mencoba memenangkan hati mereka. Menurut Standard, Sterling siap menolak minat klub-klub dari Arab Saudi pada musim panas ini dan tetap fokus memenangkan trofi signifikan bersama Chelsea. DNA Eropa, AC Milan sekarang beda dengan yang dulu. Legenda AS Roma Francesco Totti turut mengomentari pertemuan bekas timnya dengan AC Milan di Liga Eropa 2023-2024. Totti menilai Milan sekarang bukan lagi tim yang mendapatkan reputasi besar di Eropa seperti dulu. Milan dan Roma memang sudah sering berduel di kompetisi domestik negeri pizza. Perjumpaan mereka di kompetisi antar klub Eropa menjadi yang pertama bagi keduanya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!